السلام علينا وعلى عباد الله. صالحين صالحين صالحين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat ah dapat ilmu yang barokah, amin. dapat ilmu yang bisa menyelamatkan dunia hingga akhirah. Amin. Allahumma amin. Tidak ada pangkat yang melebihi pangkatnya orang yang mau belajar dan orang yang mau mengah, mengajar, ta'alum wa ta'alim. Jadi belajar dan mengajar itu pangkat yang paling tinggi dan itulah pekerjaan pertama, amal pertama Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam alaihi salam itu baru diciptakan langsung sudah disuruh mengajar. Ya, langsung disuruh mengajar, langsung jadi muallim, langsung jadi guru. Dalam Al-Qur'an kita masih ingat ketika malaikat disuruh menyebutkan nama benda-benda, malaikatnya angkat tangan, tidak bisa. Nabi Adam kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebutkannya. Maka Nabi Adam pun menyebutkannya, mengajarkannya kepada para malaikat. Makanya malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal adimul hakim. Di situ Allah mengajar lewat Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini yang paling mulia buat manusia kalau mau terus belajar dan mau terus menga, mengajar. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai meninggal dunia setelah panjang umur, wal afiyah, meninggalnya masih belajar dan masih menga, mengajar. Amin Allahumma, amin. wal afiyah husnul khotimah. Sore hari ini kita akan belajar satu bab singkat padat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, insyaAllah. Dikasih Allah taufik. Taufik itu artinya kemampuan untuk amal. Kemampuan untuk amal itu namanya taufik. Kalau hidayah itu petunjuk. Kadang hidayahnya dapat taufiknya belum ketemu. Makanya yang bisa mengalahkan hidayah itu cuman Pak Taufik. Iya, <tuh> <tuh> yang bisa mengalahkan hidayah cuman Pak Taufik. Hidayahnya banyak, petunjuknya banyak. Ngerti, paham, tapi belum ketemu Pak Taufik. Ya, maka belum bisa A, amal. Kalau pengen bisa amal, minta diberi Allah Taufik. Mudah-mudahan kita semua diberi Taufik yang banyak untuk mengamalkan banyak amal. Amin. Judulnya sore hari ini, kita akan belajar tentang doa. -du doa, kenapa saya ambil tema doa? Karena banyak orang mumet, banyak orang pusing banyak orang stres. Banyak orang hampir putus asa dan banyak yang sudah putus. Ya, tidak punya harapan dan lain seba, sebagainya. Maka saya mau ambil tema doa. Doa itu bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa Indo Indonesia. Bahasa Arabnya doa doa. Bahasa Indonesianya doa. Jawi ini pun dungo. itu juga dari bahasa Arab dari doa menjadi dungo. sementara bahasa Arab aslinya doa itu dari Daa Da'a ayat itu artinya mengundang memanggil mengundang memang memanggil nah dakwah itu undangan berdakwah berarti lagi mengundang-undang yang ngundang sana ngundang sih Sini. Orang yang namanya ad orang yang ngundang namanya Ad-Da'i, Da'i da itu orang yang ngundang. Un nah ini kita nggak nanggung-nanggung, diizinkan bahkan diperintahkan ngundang Allah. ya Diizinkan bahkan diperintahkan ngundang Allah. Manggil Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan uh, di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Panggil aku, maka pasti aku akan jawab panggilan kalian. Undang aku, maka aku akan penuhi undangan kalian. Itu yang pertama. Nah sehubungan dengan masalah memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, ngundang Allah subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan uh, di dalam surat, uh, di dalam ayat ini ya. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni Qaribun ujibu budak da'i da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah dalam ayat tersebut sampai Allah menggambarkan kalau hambaku bertanya tentang aku. Wa idha salaka ibadi anni fa'inni qarib. Sungguh aku itu mahada dekat. Jadi kalau ada yang nanya Allah di mana dan lain sebagainya, jawabannya bukan arah, bukan tempat, Jawabannya adalah kedekatan. Sungguh Allah Maha de, Maha dekat. Jadi kalau ada orang manggil Allah langsung belum sempat manggil sudah dijawab. Iya, belum sempat manggil sudah dijawab. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan ber, berlari. Siapa yang datangnya cuman sejengkal, aku sehas sehasta, selengan itu. Nah ini menunjukkan kalau Allah itu lebih cepat mendatangi hambanya daripada hambanya mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami dulu. Konsep berdoa, manggil Allah. Dan Allah itu ya kalau dipanggil datangnya lebih cepat sebelum kita panggil. Itu harus diyakini. Makanya orang kalau doa masih suka ngomong, kok belum kabul-kabul ya? Apa ya kabul ya? Apa ya terkabulkan dan lain sebagainya itu gagal paham bab doa. Setiap doa itu pasti terkabulkan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama memenuhi persyaratan. Selama memenuhi per persyaratan. Allah dipanggil jawab, "Labbaik abdi." Ya, ya Allah minta mobil. Lah, dilihat dulu nah, yang minta ini kira-kira makan haram tidak? Kalau makan haram ya tidak dikasih mobil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia sudah mau minta itu sudah ibadah. Sudah iba, ibadah. Dan itu lebih besar daripada diberi. Lebih besar daripada di, diberi. Karena dia sudah bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. ad doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang ber, beriman. Tadi saya sebutkan doa wal ibadah itu hadis ya itu adalah ha? hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Doa adalah iba, ibadah. Ehwani rahimakumullah. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Nah kalau kita itu tidak diizinkan doa, misal Allah bilang nggak boleh minta sama saya, nggak boleh manggil saya. Kira-kira stres atau nggak stres? Stres nggak punya harapan. Contoh ibu-ibu, kok ada ibu-ibu ya yang punya oknum suami. Karena saya yakin suami-suami itu baik-baik. Hanya saja ada oknum suami. Ya oknum suami nyebelin, jengkelin, megelno hati, ngeremuk hati. Hatinya ambiar sudah. Hancur lebur, enggak punya teman, enggak punya saudara, orang tua sudah meninggal, hidup sebatang kara. Suaminya seperti itu. Kira-kira mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama Allah. Allahnya bilang, "Oh, enggak bisa. Enggak boleh. Kamu manusia, aku Tuhan." Kira-kira bagaimana? Bukan lagi stres, jeglek jeblok. <laughs> ya, meletup, meledak, hancur sehancur hancurnya. Tapi Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Meskipun kita ini manusia nggak layak sebetulnya hubungan sama Allah. Siapa gitu ya. Baru kita ini mau hubungan sama sesama manusia. Kalau orangnya itu agak lebih dari kita saja susahnya luar. Luar biasa. Lain ini ke Allah tambah bukan ngasih izin. Allah bahkan merintah. Udu'uni astajib. Lakum minta sama saya Saya akan panggil jawabanmu eh, Panggilanmu Saya akan jawab panggilanmu Saya akan penuhi panggilanmu Tinggal minta, tinggal ngu, ngucap Dan kamu kalau mau ngucap, mau manggil saya Itu ibadah loh Karena yang dipanggil Allah Bukan yang dipanggil ilmunya Orang zaman sekarang nggak manggil Allahnya Manggil ilmunya Piye ya caranya ya Ben laku ya Masya Allah Gimana ya caranya biar laris ya Gimana ya caranya biar anak saya ini laku ya. Anak laki umur 40 kok nggak nikah-nikah nih ya. Gimana ya caranya nih biar gimana caranya gimana caranya yang dipikir otaknya, akalnya cara caranya. Betul orang suruh mela, apa namanya menjalankan syariat, pakai syariatnya. Ya kalau mau dapat uang ya kerja ya, tapi itu nggak jamin dapat oh, uang, tapi disuruh kerja. Kalau mau kerjanya bagus ya belajar ilmunya. Betul seperti itu. Tapi yang dipanggil bukan itu. Yang dipanggil Allahnya terus. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kalau hidupnya udah seperti itu ibadah namanya. Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain ad-du'a ibadah. Doa itu inti sarinya iba, ibadah. Karena orang kalau betul-betul sudah paham doa, Masya Allah, tiap detik ngobrol sama Allah, enak lo, Gusti, ya Allah, uang habis. Saldo minus ya Allah. Asik. Jadi ketemu Bu Sehat itu ya enggak ngomong apa-apa. Sehat Bu, sehat. Tapi di hati ngomong, ya Allah, saldo minus. Bu Sehat enggak paham-paham, ya Allah. <laughs> Ngobrolnya sama sama Allah. Ya Allah, ya. ini saldonya minus kuadrat. Ya Rob, ya Allah, ya Allah. Hatinya terus sama Allah. Sehingga dia tenang. Kenapa? Karena Allah kalau dipanggil jawab. Ya, Allah kalau dipanggil jawab. Allah kalau dipanggil menuhi. Dia males ngomong sama manusia. Karena manusia nyebelin. Banyak ya oknum manusia. Masya Allah. Oknum manusia nyebelin. Dilaporin ini. Anu, saldo minus. Makanya kalau punya uang itu diwet-wet. Tidak uang dihabis-habiskan. Kau udah begini gimana? Masya Allah. Urusannya ini gak ada duit. ujuk kakek ngomong awamu. Kan gitu ya bu ya. Ibu kalau lagi ngomong sama suami dinasehati begitu sebel atau enggak sebel? Sebel kan ya? Ya tapi wajar namanya juga sua, suami ya harus nasehatin. Tapi kalau ngomong sama Allah enak. Ya Allah duit habis. Jawaban Allah tenang aku maha kaya. Tenang aku maha mem memberi. Tenang aku maha mengerti. Yang lain itu enggak mudengan, aku maha mudengan. Tenang aku maha meng mengerti. Terus hatinya dilatih tiap detik, tiap saat ngobrolnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu, gak ada temen pun enak. Nah, orang sekarang gak ada temen handphonenya. Wuh, masya Allah, baterainya habis, stres. Charger, charger, charger. Bisa bikin charger. Stres, kenapa? Karena gak punya Allah. Allah gak jadi temennya. Allah gak jadi tuh temennya. Coba kalau temennya Allah, nikmatnya luar, luar biasa. Duduk ngopi sendiri, ya seneng duduk ngopi ada temen ya seneng kenapa ngobrolnya dengan Allah Subhanahu wa taala nah, itu yang namanya doa doa itu selalu ngobrol sama Allah hatinya selalu kontak sama Allah hatinya ngomong sama Allah hatinya manggil Allah itu namanya do doa Ad doa mukhul ibadah inti sari daripada ibadah ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba sama Allah, ingat sama Allah, manggil Allah, terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru dikatakan iba, ibadah. Orang sholat tapi ngelamun. Ya ibadah sholat dijalankan, tapi belum betul-betul beri, beribadah. Sampai di sini jelas paham? Nah makanya orang itu jangan sekedar baca doa. Lidahnya membaca tapi hatinya nggak pernah ngomong. Yai, saya udah amalkan sholawat munjiah 10 ribu kali. Tapi kok hasilnya belum ada Yai. Yainya nanya. Nah itu yang yang baca munjiah mulut kamu atau hati kamu? Loh Yai, baca itu kan dia ya mulut. Loh, ngawur kamu. Dalam tariqah itu yang namanya membaca hati berbicara, lisan menerjemahkan, tubuh mengapresiasi dan melakukan dalam kegiatan. Itu yang namanya mem, membaca, itu baru betul-betul mem membaca. Hatinya ngomong, misal ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Itu hatinya ngomong, ya Allah tolong engkau salawat kepada baginda Muhammad SAW. Isi hati diterjemahkan oleh li, lisan. Kalau kita kan al-kuali'u. Lisannya ngomong, hatinya juga ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau mangan apa ya? alamin Saja sate penak gitu ar rahim Ini Masya Allah. Ini mulutnya baca doa. Tapi hatinya ngomong. Lah malaikat dia Kamu tuh sebetulnya ngajak ngobrol Allah atau kamu lagi ngobrol sama sate? Ya ngobrol sama siapa? Nah, ini banyak orang tidak paham hakikat doa. Nah Ikhwan rahimahkumullah. Dan doa itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Contoh banyak dan yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW juga sangat sangat banyak pena pasti timbul pikiran kadang-kadang tuh ya masya Allah ada yang kuat apalannya ya kuat hatinya doanya itu wah tebel kitab ini doa semua segini doa diamalkan semua sudah paham gak ya dibaca semua kuat dikirnya mulutku kuat masya Allah tapi kan banyak kaum lemah minat du'afa. Ya, saya itu doa saya dari dulu sampai sekarang habis sholat yang gak ganti-ganti. Ya juga belum saya tambah-tambah. Rabbana atina fid hasanah itu masuk doa utama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian Allahumma ya rabb kulli bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulli syai'in wa la tas'alna 'an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in kulasein Itu selalu saya pak ba. Baca Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyatina qurrata a'yuni wajah ja'alna lil muttaqina imama. Sama ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Allahumma an haramika wa ghnini amman siwak. Terus paling ya itu itu. Ya doanya ya itu. Tapi ada orang yang doanya Masya Allah. Doa itu 10 lembar hafal. Kalau kita kan golongan gak hafal ya. Mumet banyak pikiran yang tiga baris aja nggak hafal, tapi masa dikasih yang tiga lem, lembar. Sore hari ini saya mau kasih satu doa yang mencakup semua doa. Masya Allah, wani Ini doa saya share untuk golongan-golongan do'afa seperti Anda dan saya. Hmm, jangan tersinggung. Ya seperti kita-kita ini yang lemah-lemah. Ngapal no, ya males ya. Baca panjang-panjang ya kesel gitu kan. Saya mau ajarkan satu doa yang pendek tapi sudah mencakup semua doa Nabi Muhammad SAW. Uh, ini kok iklannya luar biasa. Doa pendek mencakup semua doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ibu-ibu pemirsa berminat atau tidak berminat? Gak berminat juga tetap saya share. Nah, saya mau bacakan dulu, ya saya bacakan du dulu. Ini doa juga diajarkan Nabi kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga diajarkan Nabi kepada para soha, sahabat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qol da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi du'ain katsirin lam nahfad minhu syai'a. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat banyak. Doa yang sangat banyak karena kanjeng Nabi SAW ya seneng bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi doa doanya ya sangat banyak kami tidak menghafalnya kulna ya Rasulullah da'auta bidu'ain kathirin lam nahfat min wahai Nabi Muhammad SAW wahai Rasulullah engkau ini doa dengan doa yang sangat banyak dan doa itu sedikit pun tidak kami hafal sedikit pun tidak kami hafal Uh, sahabat itu nyesel gitu, loh. Pengen bisa doa seperti doanya Nabi Muhammad SAW, tapi gak bisa. Hafalannya gak, gak kuat, mirip jenengan ndak. Ini uh, hafalannya gak kuat ya, mirip ya. Tapi sahabat tuh, kalau bilang gak kuat hafalan, jangan jenengan sama dengan jenengan. Sahabat tuh, kalau bilang gak kuat hafalan, jangan disamakan dengan ki, dengan kita. Sahabat Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang yang kuat, hafalannya. Tetapi karena saking banyaknya doa Nabi Muhammad SAW. Banyak doa yang tidak dihafal oleh soha, sahabat. Maka nyesel ya Rasulullah. Banyak doa yang tidak kami ha, hafal. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Faqala ala adulukum ala, ala ma yajmau dzalika kullah, ala adulukum ala ma yajmau dzalika kullah. Maukah kalian saya beri petunjuk? Saya tunjukkan kepada kalian semua satu doa yang mencakup semua doa yang saya baca. Ayo, mau ndak nih? Ditanya loh sama Nabi, yo jawab dulu yuk. Saya kan cuman me -me menukil ucapan Nabi Muhammad SAW ya. Bayangkan Rasulullah ini lagi ngomong karena hadis Rasul kalau dibacakan, kita lagi mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi "Ala adulukum ala ma yajma'u dzalika kullah?" Mau ndak kalian saya tunjukkan satu doa yang telah mencakup semua doa tadi? Jawab, "Mau." "Mau ya Rasulullah." Uh, Takulu kata Nabi Muhammad SAW ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah rawahu at wa qala haditsun hasan ini hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan termasuk hadits sahih tingkatan ha hasan hasan sahih Doa tadi ini mari kita baca dulu beberapa kali biar hafal. Nah nanti kalau enggak hafal jangan khawatir. Insya Allah akan saya share. Ya di mana? Di grup. Nah yang belum masuk grup nanti minta sama temennya Ya dan biar bisa juga masuk grup cari linknya nanti. Grup pengajian Rebu sore ini ya. Biar nanti kalau kita bagi-bagi doa itu mudah. Pemirsa di rumah jangan khawatir. Insya Allah nanti juga akan saya share di Youtube saya. Ya, dimana itu youtube itu bisa juga uh, untuk kirim gambar nah, nanti dicari ya di gambar yang saya masukkan di, di youtube insyaallah tirukan saya Allahumma inni as'aluka min khairi ma'a sa'alaka minhu nabiyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله Ya, saya terjemahkan dulu ya. Nanti dilihat YouTube-nya diulang-ulang ya. Lihat YouTube-nya diulang ulang Allahumma duhai Allah, ini as'aluka. Sungguh aku meminta kepadamu min khairi segala kebaikan masa'alaka minhu yang pernah diminta oleh nabimu Muhammad SAW. Kak nanggung-nanggung ya. Ya Allah aku minta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang Nabi Muhammad SAW pernah berlindung kepadamu dari kejelekan tersebut. Wis lengkap toh? Ya, lengkap luar biasa. Wa antal musta'an, ya Allah, engkaulah yang dimintai pertolongan. Wa alaikal balagh wala haula la quwata illa billah. Saya mau nanya, ini kira-kira doanya lengkap atau enggak lengkap? Lengkap. Selengkap. Nah ini biasanya cara kalau pengen habis sholat, salah satunya baca doa ini cukup sudah dapat semua kebaikan. Tapi ya pede, nah, kadang ini sudah doa gitu masih ngomong, ngomong. apa ya Masa ya? Mana bisa? Nah ini kita rubah. Tidak mungkin doa itu kobul kalau enggak yakin. Makanya, harus yakin, harus percaya, ya harus mantep. Artinya, jangan ragu-ragu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak WA yang masuk sama saya. Habib saya udah amalkan sholawatnya, Habib saya udah amalkan ini. Habib udah saya amalkan, ini. tapi kok belum hasil ya? ya itu yang membuat kamu enggak hasil-hasil karena kamu nunggu hasil. Orang nunggu hasil berarti orang enggak yakin. Orang kalau yakin enggak nunggu hasil contoh boleh ya Bu ya ibu-ibu saya buatkan uh, saya jadikan contoh boleh Ibu bilang sama suami Mas ya uh, pengen makan siang apa suaminya ngucap saya minta makan siang nasi goreng paling gampang itu ya, nasi goreng kata istri siap suaminya duduk sama temennya Apakah dikit-dikit kemudian nanya Apakah dikit-dikit nanya begini jadi ndak nasi gorengnya nasi gorengnya jadi dibuatkan tidak sudah dibuatkan belum ini kalau suami begitu berarti percaya enggak sama istrinya tidak ragu-ragu gawe -ragu. -ragu ketenan ngomong nawari betul-betul dibuatkan atau nak? nawari tapi kalau suami yang yakin sama istrinya percaya sama istrinya dia tinggal ngomong dek nasi goreng ya dia paham, istrinya pasti mem, membuatkan. Setelah itu dia akan menikmati duduk sama tamunya, yang ngobrol sama tamunya. Waktunya dia belajar, ya dia bela, belajar. Gak nunggu hasil, nanti tiba-tiba dia terkejut. Monggo, Kang Mas, didahar. Ya, silahkan dida didahar. Itu caranya doa gitu. Ojo ngenteni hasil. Ya, orang doa kok nunggu ha? hasil. Nunggu hasil itu berarti tidak percaya. Yakinlah berhasil, lanjutkan kehi Dupan, bukan duduk ngelamun karung ngitung bintang hasil gak ya nggak ada bintang lampu dihitung siji telu papat ya yeah. hasil gak ya lurunin di <laughs> hasil tidak hasil tidak hasil ti? tidak udah singkirkan kata hasil tidak tapi lanjutkan kehi kehidupan terus bergerak dan terus berjuang dan terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, Ibu-ibu dan semua pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah sudah 25 menit kurang lebih saya berbicara karena sudah jam setengah enam kurang sembilan menit sampai di sini jelas atau belum jelas? Jelas ya. Jadi itu tadi doa yang syamil kamil, doa yang mencakup semua doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW sangat banyak dan menyenangkan. Ya, doa-doa itu sangat menyenang, menyenangkan. Ikhwani rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala dan diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'a minad Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu kalau doa suka doa yang bisa doanya itu singkat tapi mencakup semua makna. Kalau doa itu suka doanya singkat, ya enggak kepanjangan tapi enggak jelas. Doanya itu singkat tapi penuh makna semua yang diinginkan ada di situ. Semua yang diinginkan ada di, di situ. Makanya jenengan kalau doa juga begitu. Jangan doanya kadang kedawan enggak jelas. Ya Allah saya minta mobil, yang bannya itu modelnya begini, peleknya modelnya begini, mesinnya cc-nya sekian, kemudian bensinnya irit, tapi ya bisa lari kebut, dan kalau nabrak enggak remuk, kalau ditabrak enggak remuk. Ini doa ruwet namanya, ya doa ru, ruwet. Ya kalau emang mau pengen mobil tinggal, ya Allah saya minta mobil yang bisa menyenangkan dunia akhir, Akhirat membuat nyaman, selesai menyenangkan dunia. Akhirat membuatnya nyaman, selesai itu doanya singkat, tapi masuk semua. Nggereng kan menyenangkan dunia. Betul ya? Ya, kalau selamat ya menyenangkan dunia. Dunia, kalau di sawang pena, api, ya menyenangkan dunia? Dunia ini biasakan doa-doa yang Jawami yang mencakup semua makna, termasuk tadi itu. Makanya dikatakan doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa ada adzabannar. Itu disebut doa sapu sapu jagat. Lah yang tadi itu doa yang mencakup semua doanya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis tadi, ya berdasarkan doa tersebut, maka ulama mengatakan kalau kamu itu punya niat juga boleh ngomong, "Ya Allah, saya berniat dalam sedekah ini seperti niatnya guru saya, seperti niatnya ulama fulan, seperti niatnya Imam Ghazali, seperti niatnya Imam Syafi'i, seperti niatnya uh, Imam Bukhari, seperti niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti niatnya fulan 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 yang dikenal. Ya, yang artinya ada ikatan hubu hubungan. Kenapa? Wong oh, Nabi aja ngajarin, kamu kalau doa boleh kopi paste Saya masih masih enggak kisahnya anak saya Alia Nur Alia terus ditiru sama adiknya Ali Abdul Qadir itu. Anak saya itu kalau bersolat doanya kok pendek sekali. Sudah doa, doa sudah bu ya. Tak tanya apa doanya? Ya Allah kabulkanlah doanya Alia yang kemarin. Alia doanya sama dengan yang kemarin. Kisih ngajari ya sopo gitu ya. Siapa yang ngajari? Ternyata memang ya turunan gitu kan ya. Dari kakek-kakeknya itu sudah ngajari kalau doa yang mau, mau ringkas padat, ya Allah beri aku kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. saya nanya, kalau doa mau gitu iya. Alia udah pernah doa panjang semua. Ya Allah minta begini, gini, 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 gini. Sudah? Amin. Nanti dia, itu salah duhur ya asar. Ya Allah Alia kabulkan doanya Alia yang tak tadi. Udah. Terus besoknya yang kemarin doanya Alia seperti yang lalu. Selesai, <Susur> enak toh. Itu namanya doa pinter. Ya doa pin, pinter. Nah adiknya niru. Ali Abdul Qadir niru. Ya Allah, Ali minta doa seperti yang kemarin dan seperti doanya Habib-Habib. Amin. <Susur> Ditambahi sama dia. Seperti doanya Habib-Habib. suka kan ngomong. Itu tunjukkan hatinya nyambung. Hatinya nyam, nyambung. Lah, doa itu kan urusan hati, bukan urusan mu, mulut. Nah kalau mulut kita banyak baca, itu bagian daripada ibadahnya lebih ba, banyak. Ya ibadahnya lebih banyak. Bagian daripada tazallul, lebih merendahkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh kadang doanya itu Masya Allah, mau minta satu aja dungonnya telung lembar. Ya Allah engkau maha baik, ya Allah engkau maha, ya Allah maha, ya Allah engkau maha, ya Allah engkau maha, ya Allah engkau begini, ya Allah engkau sepecahkan, ngerayu Allah, ujung-ujungnya, ya Allah tolong diampuni, selesai. Kalau model kita kan, Rabbi Khfirli, wali-wali daya, wassalamualaikum. Nah, itu model kita. Jadi ya tergantung modelnya, kalau orang-orang soleh memang seneng bicara sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum level itu ya level copy paste. Dikopi saja doanya, ya Allah, aku berdoa seperti doanya Syekh Fulan. Selesai dalam urusan ini, aku minta niatku sama dengan niatnya Syekh Fulan. Selesai, nah, itu akan mendapatkan semua yang diminta sama orang-orang soleh ter terdahulu. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita, kita baca. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على اللظى اشرفنا فاتب علينا توبه تغزل كل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيرات او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سول صلى, صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا الطَّصِّ الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بو جماعة pengajian, Buseha wal Afiah lagi bangun markas dakwah beliau ya untuk apa namanya semaan untuk solawat di daerah mana Buseha? Ngenden mana? Gentan ya daerah Gentan. Yang berminat ikut andil silahkan langsung kepada manusia yang satu ini. Jelas ya dalam bentuk apapun ya botol uh, tiga kilo boleh ya. Lebih bagus tapi dalam bentuk uang, walaupun cuman satu ru, rupiah tiap rebu diserahkan beliau boleh. Saya tak kalau rebu mau titip saya buat beliau ini kan guru jenengan nih beliau ini ya nah, punya hajat nih, jarang-jarang punya hajat. Mumpung punya hajat monggo uh, di apa namanya jadi bahan kita untuk untuk amal soleh. Insya Allah. Mohon maaf, semoga berkah manfaat. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله